Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video saya di IW Otomotif. Oke, di video kali ini saya akan membagikan bagaimana cara saya membuat atau custom moncong di motor saya. Oke, berikut saya sajikan proses cara pembuatannya. Oke, disimak. Jangan lupa like dan komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa di subscribe IW Otomotif. Hasilnya kali ini tinggal proses pengecatannya. Setelah melalui berbagai macam tahapan, seperti inilah hasil akhirnya setelah dicat. Moncong limited edition dari bahan bodi bekas motor yang sudah pecah didaur ulang jadi moncong limited edition. Oke, ini dia. Saya sendiri jika disuruh buat seperti ini lagi persis, itu tidak akan mungkin persis karena ini limited edition. Oke, sekian video kali ini. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan video selanjutnya dari IW Otomotif dan jangan lupa subscribe. Semoga video ini bermanfaat.